Halo semuanya, selamat datang kembali di Breath of Fire 4 episode 16. Ya, kita lanjutin lagi. Sekarang kita mau masuk ke mimpinya Ershin. Oke, ini kita siap. Yes. Entahlah, butuh persiapan apa, tapi yes aja dulu. Pasti siap sih lah, mungkin. Kalau gak siap juga reset paling. Let's go. Ada di mimpinya Ershin Priest, gak usah random battle lah, langsung aja. Jangan bos dulu kalau bisa. Hey, harta karun. Knockout gas. Apa ini? Please lah, gak harus random battle kali. Ya ini paling efektif Nina ya, penggila damage-nya 1000 lawan si tengkorak tadi. Nyangkut dulu. Langsung Nina aja deh. Lama ya kalau Rio dulu nggak mempan gitu. Langsung Nina aja. Nah, Ershin, hello. Oh, lebih gede dari dugaan ternyata. Queen. Lihat pelayannya. Ya dia tipe yang kesel ya, ngapain sih gitu panggil-panggil dragon ya buat urusan, ya urusan manusia. Makanya kita harus jangan percaya sama dewa ya, itu jadi ngerepotin mereka. Jangan biarkan. Ngapain sih sok-sokan instant transmission. Waduh, jauh ini sama Emperor Ryu, masih jauh sama Emperor. Udah bangun. Persen itu ada garis apanya ya? Gimana? Hey, sorry. Bentar ngobrol jalan sini coba. Enggak. Ini bisa diajak ngobrol kah? Oh.
para ceritanya para bule gitu ya. Please lah, gak usah random battle lah. Biarkan kami pulang dengan selamat lah. Manly clothes, manly clothes. Ini siapa ini BTW? Wajik gede. Pake. Ini siapa yang balik kamera lagi? Bingung. Let's go. Get out dari sini. Oh, mereka juga ikut tidur kayaknya. Soalnya ada suara musik tidur. Gua kemana? Your eyes shrine. What? Masih saudaraan ya? Entahlah. Oh, nama aslinya Days. Oh, Ershin to Master. Sekarang kita pergi ke Yorai Shrine. Ya, makasih nenek ya. Nonton to the west of here. Si nenek, kita berangkat ya nek. Kita ke Yorai Shrine. Let's go. Aduh, ada dua tempat. Ada event dulu di sini. Let's see. Ya, naon didi. Waduh. Ershin? Bentar. Ini. Oh, kita nggak bisa jalan. Maksudnya di bawah. Bukan balik lagi ke badan yang ini. Tapi itu kasihan juga ya warga warga desa itu dibawa-bawa badannya. Waduh, mau berubah jadi armor kah? Ya, balik lagi ke village dulu ya. Oh, mau dirubah jadi armor. Oh, kayaknya. What the hell is this? Barn. Enggak, ini dulu aja. Apa ini? Stone Pillar. Earth Magic, one target, kategori Earth. One target ini aja yang all target. Lanjut ke Burn-nya Ryu. Dan attack biasa aja. Gusya. Gag. Yeah.
1000. Belum kerasa. Gede juga kerai 1000. Yes. Heal dulu kiasnya atau wait. Kemana sih Days? Days. Incheon kayak udah mulai ke Korea kayaknya ini. Dari China atau Tiongkok ke Korea. Wah, kita dapat sampai ke Yorai Shrine. Yorai. Please lah, gak usah random-random battle lah. Waduh, musuh macam apa ini? Kita tes damage dulu. Bot 200, 300 masih gedean damage ini. Liriu terlemah di sini. Beli sesuatu yang berguna. Swallow Eye. Berapa lantai ini BTW? Oh no. Putar-putar kita. Why? Wah, nambah lagi ya, robot apa ini? Protobot. Nah, kita attack biasa dulu baru. Fire blast. Tadi lain ya sih sebenarnya. Mati deh. Duh. Macam apa ini? Raksa. Sosokan gaya gak ngaruh apa-apa. Healing dulu. Gak kerasa heal, ngabisin AP doang. Dragon scale. Nanti balik lagi berarti benerin jalan doang. Astaga.
Gak usah battle-battlean apa? Untung si waktunya nggak jalan ya ketika battle gitu, atau di atau jalan. Manapun jalannya lah, bodo amat harta karun, bodo amat. Paling apa swallow eye. Melakukan lagi, aduh, berantem sama pilar lagi nih, susah. Oh, nggak ke episode follow dulu. Pegerangan, let's see. Watch out, buddy. Emperor Fowlu is here. Mana itu? Oh, itu si mami. Os-os. Aku bukan Ryong. Ih, kayak darah ya. Gunung aktif volcano. Maksudnya biar aku lihat apa maksudnya itu God. Asik bener kan. Pengen ketemu akhirnya sama apa yang dimaksud sama mereka dengan God di sini gitu, soalnya dia merasa ya gua Godnya di sini gitu. Jadi ya tentu follow pengen ketemu Mountain Yogi. Oke, mungkin itu aja buat episode kali ini. We'll be see you on the next episode of Breath of Fire. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan juga mungkin ya sedikit promosi buat follow di channel WhatsApp kita di deskripsi.